Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, penjual pernak-pernik di Kota Palembang mulai bermunculan dengan menawarkan produk yang unik, salah satunya yakni pohon sinchia yang diimpor langsung dari Cina dan Taiwan. Salah satu penjual di kawasan Jalan Basuki Rahmat mengaku, untuk harga pohon sinchia mulai dari Rp100.000 tergantung ukuran, ditambah dengan amplop angpau berbagai karakter yang paling banyak dicari, dijual seharga Rp80.000 per lusin. Untuk Imlek kita menyiapkan dari pohon fresh flower-nya, terus pohon artificial yang premium, perlengkapan parcel, mainan, gift-gift lainnya untuk Imlek sih. Lebih banyak ke bunga, angpau juga. Untuk memeriahkan Imlek, kebanyakan produk yang dijual memiliki warna merah dan emas yang merupakan warna khas Imlek. Menjelang perayaan Imlek ini, omset tokonya mulai mengalami peningkatan sebesar 25% dengan keuntungan mencapai Rp10 juta perharinya. Tim Liputan, Sriwijaya TV.